ya tentunya situasi sekarang ini ketika harga serentak minyak goreng naik, ditambah kemungkinan harga BBM non-subsidi mengalami penyesuaian, kemudian juga tarif listrik, maka ini akan menciptakan inflasi yang spiral atau inflasi yang akan meningkat secara lebih tinggi. Nah, ini kalau tidak diantisipasi, maka akan menekan daya beli, khususnya kelas menengah bawah. Karena CPO ini sebagian diorientasikan untuk ekspor dan banyak pelaku usaha sekarang memanfaatkan momentum kenaikan ekspor ini, maka pemerintah harus mengamankan dulu pasokan minyak CPO di dalam negeri. Salah satunya dengan beberapa kebijakan, misalnya meningkatkan PPH ekspor. Sehingga ketika PPH ekspornya dinaikkan, maka pelaku usaha di sektor perkebunan ini akan berpikir ulang. Apakah dia akan semuanya full untuk ekspor, atau sebagian harus diserap di pasar dalam negeri. Juga dipastikan distribusi di tiap daerah, sehingga tidak mengakibatkan kelangkaan minyak goreng.